draft is better than your last draft. Rapping like a vampire, rap in a black sash, all blood. Halo, selamat datang di channel Haris, Valdi Haris. Mas Valdi Haris. Karena saya bukan konten kreatornya ini. Ini kedatangan speaker 18 ini ya mas ya. Mereknya apa kalau bisa? Kita buka saja langsung. Kita buka dulu, oke. Datuk lah, das gedut. Packing pabrik. Ini romantis itu memang. Lading. Keren banget mau keren. Lading lo. Jangan. Oh, kita satu ya ini. Satu ya. Kira ini. Bisa. Dan kan ketemu kan. Di unboxing ini. Loh, gak bahaya ta? Ini wangi loas lur. Wangi seneng guyon. Menikmati rahmati Gusti Allah. Piye ta? Loas pusat. Pusat. Ini dikali sama apa ya? Sama apa ya? Takut. Tunggu guys, ini tau sebenernya ini kan? Sama sih. Hah? Wah, sama. Tunggu guys, ini gini, ini itu buka. Untuk akeh ngomong loh. Ya ini dia paket yang datang hari ini ternyata isinya RCF tipe LF 18X400 18 in in out voice in. Voice coil in out 4 in ini. Jadi kayak in out ini in share out. Dan metu. Nah, kuwi. Mlebu metu. Dan mlebu metu. Jare enak. Packingnya sangat rapi dan juga safety. Tadi print speaker sama kardusnya ini di bubble wrap full tadi, tangkap dua. Dan speakernya ya lumayan lah, namanya juga barang baru. Ini ya. Untuk harga gimana mas? Alah, murah. Kurang lebih berapa mas ini? 2 jutaan mungkin? Untuk sepasang mungkin 2 juta setengah. Sepasang 2 juta setengah. Ini pun yang enak. Wantik lor. Ini daunnya 1.200.000 sudah bisa memiliki. Dengan bisa dimiliki dengan harga sekitar 1.200.000 ini. Tambah box juga bisa. Box, oke, ready. Boxnya, ini nang, ini nang. Ini untuk box kita pakai EBA 118, ya mas? Ya, terus. Ya ini nanti buat
paketan speaker atau sound system ini pakai ini nanti, atau mau request box yang lain bisa nanti request adminnya. Ini untuk ukuran magnet seginilah kurang lebih segini nah. Ya menggunakan bidding post ya kayak gini nih. Ya seperti inilah barangnya. Untuk daunnya belum kulit jeruk kayaknya ini, tapi sudah dikasih coating sama pabriknya, jadi bisa agak lebih tebal lah mungkin ya, dan anti air juga. Tadi untuk harga sekitar 1.200.000 sudah dapat spek 2000 watt dengan voice coil 4 in in out ya. Nah, sekarang coba kita review ini yang tukang pembuatan box ini. Pertama itu tukang abal-abal. Tukang buat box ini, tukang abal-abal katanya. Padahal master dia. Master. Ini bersama owner FSD Audio yang suhu yang sebenarnya ini. Persiapan. Ini persiapan unboxing yang kedua. Ya ini nanti mungkin untuk persiapan Agustusan juga kan banyak persewaan buat karnaval, nanti kita bisa tambah unit subwoofer biar tambah horeng. Nek sertifikat iki iki di gedekne. Ojo sertifikat tanah iku, Mas. Sertifikat authenticity lah, Mbah. Ori ta iki? Wale. Sik. Setelah dibongkar, ayo dibongkar kok. Masuk, masuk. Dulu dong brocel. Brocel rek. Lontok kok. Pelan-pelan Pak Anang. Lunas. Speaker. Speaker apa ya? Ini sekarang gue lur, angel iki. Enggak apa-apa, itu dibuka pelan-pelan aja, yang penting kelepas bubble wrap-nya. Nih. Pelan-pelan Mas Anang. Pelan-pelan aja nanti sakit. Ampun, pelan-pelan. Pak No. Pak suaranya Pak Mintul itu. Dan ini ada juga Mas Imam ini. Ini master juga Mas. Ini. Mas suhu. Suhu. Master Limbet. Jangan sebut nama orang. Oh, malah. Direk. Ini malah anu. Promo. Promo. Penaan gua. Mudah kayak ini mungkin saking tebelnya bubble wrap, jadi proses pembukaannya ini agak sulit juga dan memakan waktu ya. Berapa hari? Ini hampir satu minggu ini. Ya ya. Kambek guyon tah ya. Gak guyu, gak sehat. Kita buka dulu ya guys ya. Unboxing. Yes, kita unboxing. Sak mene. Aku lho. Apa tenan? Roh dewe to barange. Ya, untuk detailing seperti ini. Sangat mewah sekali. Ini kan. Ini lho barange. Ini ada dibawain sertifikat itu, enggak tahu asli atau mungkin buat biar kelihatan asli juga enggak tahu. Untuk digedekan ya. Insya Allah ini ori ini insya Allah. Hati-hati Mas Anang, pelan-pelan.
Silur. Lur, untuk tipe yang tadi mungkin kurang jelas ya ini. Kita memilih tipe X400 ya, guys. LF18X400. Oke. Okay. Untuk subwoofer. Kenapa kita memilih ini? Bok Eva 118. Ini singlean ya ini. Ini juga melayani pembuatan box, ini middle-nya enggak tahu ini box model apa karena udah ditutup grill, mungkin anak-anak yang buat. Kalau untuk isinya juga belum tahu kan, polosan ini, tapi box-nya berat sekali lur. Nanti jika ada komentar untuk unboxing box middle ini, tak kasih unboxing. Dan sekian review hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam Audio Engineer Indonesia. See you. See you.